Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita tidak membuat tutorial ya. Jadi hari ini kita akan mereview proses pemasangan kawat gigi ya. Jadi kawat gigi ini hanya boleh dilakukan oleh dokter spesialis ortodonti ya. Jadi pemasangan kawat gigi ini hanya boleh dilakukan oleh dokter spesialis ortodonti ya, karena ada beberapa tahapan yang harus dilakukan sebelum pemasangan kawat gigi ya. Oke teman-teman, disimak videonya. Jangan lupa buat yang suka dengan channel ini, dukung terus, like, comment, subscribe, dan jangan lupa diaktifkan notifikasi loncengnya ya.